Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sirih gading yang di bawahnya ada ikan cupangnya. Sirih gadingnya mulai segar. Bisa kita lihat ikannya. Nah, ini sirih gadingnya. Kemudian di dalam itu ada ikannya, ikan cupang. Sekali sirih gadingnya seger, bisa dilihat. Ini dari bahan botol air mineral bekas yang saya potong-potong. Sirih gading termasuk tanaman air, bisa dibuat hiasan di meja makan. Cantik sekali, mudah membuatnya, semua bisa mempraktekkan. Baik, demikian video ini saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.